Presiden Rusia Vladimir Putin telah memberikan ucapan selamat kepada Prabowo Subianto, selesai paslon nomor urut 2 unggul di hitung cepat atau quick count. Karena Rusia kembali memuji Indonesia hingga menyebut sekutu, hal itu dikarenakan Rusia menilai Indonesia tidak takut tekanan barat. Dikutip dari TAS, hal itu disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia yakni Lyudmila Vorobieva, yang mengatakan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia berjalan dengan baik, bahkan tekanan dari negara-negara barat tak mempan mempengaruhi hubungan kedua negara ini. Vorobieva mengatakan negara barat memberi tekanan kepada Indonesia saat masa kepemimpinan Republik Indonesia di G20 dan ASEAN. Diketahui Rusia merupakan negara anggota G20, sementara Indonesia menjadi presidensi dalam forum ini pada tahun 2022 silam. Indonesia pun memutuskan mengundang Vladimir Putin dalam forum tersebut meski mendapat kecaman dari berbagai pihak. Sejumlah negara barat pun mengancam akan memboikot forum tersebut, namun Indonesia tetap menyelenggarakan KTT G20 di Bali. Oleh sebab itu, Dubes Vorobieva memuji Indonesia tidak takut akan tekanan barat. Pihaknya mengatakan Rusia harus memberikan penghargaan kepada Indonesia yang disebutnya sebagai sekutu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.